Kami dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, atas kerjasama kami dengan OASE, organisasi aksi solidaritas era kabinet kerja saat ini yang dipimpin langsung oleh Ibu Negara, menyerahkan bantuan berupa masker non medis kepada masyarakat di Kabupaten Kampar ini melalui Ibu Sugeng, Ibu Bupati, untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Tentunya masker, kemudian ada juga hand sanitizer berupa 1000 botol. Bantuan ini kenapa sampai ke Kampar? Sebagai wilayah yang merupakan buffer dari zona merah Pekanbaru, Kampar perlu melindungi diri dari ancaman atau dari COVID-19 ini, sehingga wabah COVID-19 ini sampai ke Kampar moga-moga tidak menjadi zona merah seperti Pekanbaru. Itu harapan kami, dan tentunya ini moga-moga bisa dimanfaatkan dengan baik.